Gimana, Pak? Jauh kali di sana, Pak. Oh, itu lah. 2 ekor. Lumayan besarnya tuh, Pak. Lihat? Iya. 2 ekor. Yang kelihatan 2, tapi di atasnya lagi ada tuh. Oh, tuh. Tuh, itu yang besarnya kayak tulang tuh. Iya. Tuh. Agak besar dikit pada yang debu depan ini. Tuh. Oh, sama. Sama besarnya, Bang. Iya, tuh. Ini banyak kali. 4 itu, Bang. 4 itu. Tuh, 5. Masih ada lagi. 5 ekor tuh. Itu dia, Bang. Dua ekor. Tiga. Oke, okay guys, assalamualaikum. Hari ini kita coba lagi untuk nyanggong sama babi ya. Mudah-mudahan hari ini kita poin ya, Bang. Nih, coba kita tengok. Tuh. Kubangannya kayaknya masih dipakai ya. Rencananya kita nyanggong di atas ini masih mau makan ubi ya. Iya, Bang. Mudah-mudahan nanti berkuranglah sama ubinya. Dengan coba kita menyanggong dari sana ya. Mudah-mudahan nanti hit point kita ya, Bang. Iya, Bang. Oke, okay. Kayaknya ramai maksudnya. Dan kita sekarang masih menggunakan unit pesopati panjang 70. Mudah-mudahan nanti poinlah kita dengan unit ini lagi ya. Iya, Bang. Oke, okay. Langsung aja kita manjat ya. Mudah-mudahan nanti datang babinya. Oke, guys, kita baru nyampe di atas. Kita cek senapannya ya. Nggak tahu nanti nggak juga nggak ada isinya ya, Bang. Guys, tuh kita nyampe di atas. Itu kubangannya, Bang. Ini jalan keluar kubang di sana nanti. Langkah bagus ya videonya ya. Sana juga ada kubangannya. Tengah jalan juga, tapi agak jauh dikit. Dan spot kita di belakang kebun ubi udah banyak yang dihabisin sama babi. Iya. Udah hampir separoh yang dihabisin sama babinya. Dan dia yang dipanen sama orangnya ada juga, tapi lebih banyak yang dipanen sama babi ya. Iya. Daripada yang dipanen sama orangnya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa membantu petani ubinya dari hama babi ya. Roboh ya, Bang. Iya, tuh udah habis tuh. Tuh di atas tuh juga udah habis juga tuh. Banyak kali yang diroboh. Babi. Kalau ini babinya sungguh banyak ini, Bang. Udah mantap ya. Tuh baru yang dekat-dekat sini aja, Bang. Yang mana? Yang kelihatan sama kita. Iya. Ya, apalagi yang jauh-jauh sebelah sana tuh. Yang sebelah sana. Parah lagi kayaknya. Dan datangnya sudah nanti. Dan
misalnya kita menguranginya ya. Mudah-mudahan Pak Supatinya nanti kawin lagi, guys. Udah dalam mobil ya, Bang. Udah di dalam dia. Itu. Udah jadi dia. Banyak kali. Tuh, dibuka dulu, tuh. Tuh, tuh. Ramai di atas sana, Bang. Tuh. Wah, tuh berlari kan. Berlari-lari kan sih. Kak, kayaknya besarnya kelihatan, Bang. Cuma kecil-kecil dari kelihatan sini. Belang-belang. Iya. Tapi banyak kali. Nanti kalau kita turun, kita juga masuk dalam apa tubuh itu, guys. Soalnya udah pada roboh ubinya dibikin. Susah kali nembaknya dalam ubi itu, guys. Gimana, Pak? Jauh kali di sana, Pak. Tadi Pak ini pokok sawit, rumput sawit ya. Dua di sana tuh. Oh itu ah. Dua ekor. Lumayan besarnya tuh, Bang. Iya. Iya. Dua ekor. Yang kelihatan dua, tapi di atasnya lagi ada tuh. Oh, tuh. Tuh, itu yang besarnya kayak tuh, Bang, tuh. Iya. Tuh. Agak besar dikit pada yang debu depannya. Oh, tuh. Oh, sama. Sama besarnya, Bang. Iya, tuh. Ini banyak kali. Empat itu, Bang. Empat itu. Tuh, lima. Masih ada lagi. Lima ekor tuh. Banyak sekali, guys. Udah lima yang lewat. Iya. Masih ada lagi di atas kayak itu. Tuh, gerak-gerak masih di atas. Di atas sana yang masih gerak-gerak tuh. Nah, tuh mana gue enggok ya. Tuh ya, kelihatan sebenarnya dikit kali. Misalnya ya. Wah. Oh, itu besarnya tuh, Bang. Banyak juga sih tuh, Bang. Banyak. Tuh sana dia yang banyaknya tuh. Arah sini tadi. Mudah-mudahan dekat sini. Itu masih jauh juga itu, guys. Sekitaran 70 ya. Iya, 70 lebih nih. Di puncak sekali tuh, Bang. 70 meter lebih tuh. Tuh, Bang. Ada jantan kayaknya tuh, Bang. Jantan. Besar itu. Itu dua juga di sana kelihatan tuh. Banyak kali. Yang besar satu, yang kecil satu sana situ. Tuh, goyang-goyang banget tuh. Mau jauh nanti. Ini terdekat ya. Mana-mana. Wah, di bawah. Masa di bawah sini? Iya, tuh ada bawah. Wah, iya tuh. Tuh, guys. Terdekat di sini tuh. Ah, itu dia tuh. Dua di atas tuh, Bang. Tiga ekor tuh, Bang. Tiga. Buat kali bagus. Ya tiga sana tuh, Bang. Empat. Empat, Bang. Kan dekat ke sini kali nanti, Bang. Empat kali. Lari. Lari itu yang gerombolannya juga di sana tuh. Banyak kali lebih yang
sayang kita di tepi sini ya. Maksudnya sebelah sana, guys. Kita tunggu aja. Mudah-mudahan ya nekat di tepi ulah sini ya. Iya. Soalnya kalau di sana masih jauh. Nanti kalau kita turun ke sana enggak bisa. Soalnya susah juga masuk ke dalam mobilnya, guys. Kita coba tunggu aja di sini sebentar lagi. Kalau enggak juga nanti baru kita turun ke sana ya. Iya, Bang. Oke, kita pantau aja dulu. Itu dia, Bang. Dua ekor. Tiga. Sayang jauh lagi. Empat ekor. Banyak kali ya. Lima lagi. Oh, lima tuh. Bahaya babi. 6. 6. Kita pohon sawit ke sana tuh. Udah mendekat ke sini ya. Udah mulai mendekat ke sini kayaknya. Iya, Bang. Tua. Berkeliaran ya. Allah. Berkelahi di atas sana. Tiduran dia makan lah. Mana kita turun aja lagi? Kita turun aja. Oke, kita coba turun ya. Kita coba dia turun ke sana. Iya, Bang. Iya. Sudah susah, guys. Hmm.
berlari ya keluar. Oke, kita coba pintu sana. Mudah-mudahan apa kita coba manjat sana nanti ya. Oke. Kasih tuh. Ini udah habis itu ya. Semuanya, guys. Semuanya. Nah, ya. Coba kita tengok. Kan. Udah habis. Tuh. Itu yang baru tuh. Ya, tuh baru tuh. Itu masih ada putih ubinya tuh. Udah roboh sama ini ya. Bukan karena orang gitu. Ini baru kayaknya. Iya. Berlayu. Ini bukan karena orang ambil nih, guys. Nah, kalau orang mana kayak ini kan. Enggak ubi ya, enggak babi. Nah. Manjat sekitar sini ya. Nggak tahu nanti ada dia lewat sekitar sini. Soalnya tadi di sini dia keluar. Tuh ada tempat keluar. Tuh tempat keluarnya. Coba kita manjat sana. Oke, Bang. Tanggung darurat ada sini dulu. Oke, kita udah nyampe ya lagi di atas ya. Tanggungan darurat aja. Ini udah aku apa tadi? Udah aku pangkas biar kelihatan ke sana nanti. Kalau dia mudah-mudahan lewat dia di sini ya, Bang. Iya, Bang. Mungkin lah kita. Susah kalau kita turun di dalam ubinya, guys. Soalnya ubinya, batang ubinya tuh terlalu rapat ya. Susah nanti kita untuk masuk dalam ubinya. Mudah-mudahan dengan nyanggong di atas ini poin lah kita ya. Iya, Bang. Cindang ya. Lagi-lagi pasupatinya ya. Masih pasupati. Eh, sana langsung, Bang. Iya, pasupati baru langsung poin lagi ya. Mantap. Wah, terasa sama dia, Bang. Susah
Tadi banyak tadi ya. Ya tadi banyak tadi bang dalam biru tuh. Akhirnya poin juga ya. Mantap pasupatinya. Memang pasupati juara. Tuh udah terkambuh saja lagi. Dari tadi tuh sanggong kita sayup nampak dari sini guys. Di sana tadi sanggong kita. Itu arah kesana. Kita turut kesini ya. Tuh, oke kita tengok poinnya ya. Oke bang. Poinnya anakan ya, tapi nggak belang lagi kayaknya tadi. Udah lewat bang, udah belang dikit. Akhirnya mantap. Oke turun aja kita. Oke bang. Cindang ya kan? Oke, bang. Tarik aja di sini bang. Tarik aja lagi bang. Iya. Pemimpinan. Padahal ada orang di dalam tadi ya. Nih dicuri yang di sudut ini ya. Iya yang lagi makan yang di sudut tadi dia bang. Ya ada rumput ini tadinya. Lumayan nih bang. Ya kan? Lumayan poinnya. Nah, udah lepas belang ya kan? Mantap. Aduh. Baru udah poin 2 ekor. Mantap. Memang jos pasupatinya, nggak rugi ya. Oke guys, alhamdulillah lagi-lagi kita bisa poin 1 ekor hama babi menggunakan unit pasupati Bigen panjang laras berapa? 70 ya bang. Dan kita poin 1 ekor babi hutan ukuran menengah, ukuran anakan ya, tapi satu kali tembak langsung terjelepak guys. Oke, mungkin berburu hari ini karena hari udah sore, kita cukupkan saja sampai di sini ya bang. Iya bang. Kita pamit, assalamualaikum. Oke, kita eksekusi dulu ya. Oke. Coba aku tengok, tuh dekat kaki kau tuang udah habis. Tuh sampai dimakan tuh. Iya. Bawa-bawa kayu, pohon itu kayu. Itu kayaknya tadi waktu apa ya? Waktu kita turut ke sini dia makan di situ kayaknya tadi. Oke, kita tarik aja dulu. Kalau kita tinggal di sini nanti susah juga nih kebun ubinya ya. Iya, Bang. Sini aja.